Oke, okay, ada burung cici padi ini sepertinya. Ada anaknya nih, berapa nih, kurang tahu nih. Tarbak. Nah. Ya, kita coba taruh kamera di sini. Oke, okay? Sarang burung cici padi ini. Sobat nih, saya berhasil nemuin sarang burung bangau atau enggak orang sini bilang burung belekok. Oke, okay, kita perlihatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sahabat. Tentunya hari ini kita berpetualang lagi. Kita berpetualangnya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sahabat ya. Kita cari tahu hewan apa aja yang ada di sini. Tentunya kita berpetualang tidak di kota ya. Kita cari pesawahan. Oke? Kepada masyarakat Kota Pekalongan, saya mohon izin eksplor alam Kota Pekalongan ini. Oke, kita langsung aja menuju pesawahan. Cabut. Seberang ini nih. Ini kita coba deketin sah. Ya, sahabat. Oke. Okay. Sahabat ya, terbukti ya Kota Pekalongan dihuni berbagai macam burung apa namanya? Pelikan ya, jenis bangau, pelikan dan lain-lain, teman-teman. Keren sekali. Oke, sementara kita belum dapat sarang burungnya, sahabat nih. Atau enggak belum dapat hewan lainnya. Kita cari hewan dulu, sahabat, yuk, lanjutin. Oke, sahabat, ini kayaknya kita harus ini nih, dekat-dekat pemukiman warga. Biasanya kan di pemukiman warga tuh banyak pepohonan ya. Siapa tahu di situ banyak sarang burung. Kalau di sini sawah-sawah terus, sahabat. Ya panas banget. Oke, kita langsung ke ini, ke arah perkampungan, sahabat ya. Banyak-banyak pohon di perkampungan. Oke, kita lanjut aja yuk.
Baik sahabat, nih di depan saya ada perkampungan dan ada pohon. Itu si Bango turun pada turun ke pohon itu sahabat tuh. Oke, kita langsung selidiki sahabat yuk. Ada burung cici padi di sini. Oke, ada burung cici padi ini sahabatnya. Ada anaknya nih, berapa nih kurang tahu nih. Ntar sebentar. Nah. Oke, anaknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, anaknya 4 burung cici padi. Oke, bisa terlihat nih sarangnya seperti ini sahabat nih. Nah, ya di luar rumputan. Nah. Sarang seperti ini di antara pertengahan rumput ya. Ini sarangnya. Oke, Bang, pegang lagi, Bang. Oke, sahabat, seperti biasa kita coba cek hasilnya ya. Kita coba taruh kamera di sini. Oke, sarang burung cici padi ini berada di apa? Dekat pemukiman warga, sahabat. Oke, kita coba taruh kamera di sini. Oke, Bang. Oke, baik sahabat, bisa terlihat ya tadi indukannya membawa makanan ya, burung cici padi. Dan ini posisinya dekat kampung adanya sahabat ya. Oke, perjelas lagi Bang ini, Bang. Oke, kita perjelas lagi. Nah, tuh anak itu. Oke, 1, 2, 3, 4. Anaknya 4 ekor sahabat. Oke, burung cici padi. Oke, Bang, pegang lagi, Bang, sini, Bang. Oke, baik sahabat, mohon maaf tadi ya, kita langsung cabut dari sarang burung cici padi. Yang penting sahabat semua udah tahu sarang burungnya kayak gimana, si burungnya juga kayak gimana ya. Cici padi tadi jelas banget membawa makanan ya. Wah, kopi reg. Oke, ini saya penasaran di sini sahabat nih. Si burung bangau putih mundar-mandir dari sawah ke pohon ini, sawah ke pohon ini ya. Saya curiga di sini. Oke, kita selidiki yuk, Bang. Oke, baik sahabat nih, saya berhasil nemuin sarang burung bangau atau enggak orang sini bilang burung belekok ya. Ini posisi sarangnya di pohon bakau sahabat ya, yang terletak di dekat-dekat pemukiman warga nih, belakang rumah belakang saya rumah-rumah warga nih sahabat. Oke, kita perlihatkan dulu. Nah, oke, di depan saya ini nih sarangnya. Sarang bangau atau enggak belekok. Saya enggak bisa kejangkau karena si rantingnya kecil ya, batangnya tuh kecil nih sarangnya nih. Oke, kita perlihatkan dulu. Thank you.
Oke, baik sahabat, bisa terlihat ya. Mohon maaf kurang jelas karena saya pakai dibantu oleh batang ya. Oke, di sebelah sana masih ada 3 lagi sahabat nih. Oke sahabat, nih sarang yang kedua nih. Oke sahabat, kita langsung taruh kamera di sini. Oke sahabat, tadi bisa dilihat ya, walaupun kurang jelas karena susah ya di ininya, apa, taruh kameranya susah, tapi indukannya sempat datang cuman gak mau ngasih makan sahabat. Gila, ini paling terlama nih kita taruh kamera sekitar jam 2-an, datangnya sore banget sahabat. Oke, kayaknya video sampai di sini sahabat ya, kita lanjutkan petualangan malam tetap di Pekalongan ya, kita cari tahu hewan apa aja yang kita temui di malam hari. Oke sahabat, terima kasih. Kita lanjutkan petualangan malam. Oke.